بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم الحمد لله.Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala mampu kita berhimpun di tempat yang mulia mengadakan satu majlis yang mulia. Moga-moga majlis kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanah, sebagai perkara yang akan dibawa oleh kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kemuliaan suatu majlis tergantung kepada apa yang dilakukan di dalamnya dan siapa yang hadir padanya, di mana tempat yang melakukannya. Tiga perkara ini menunjuk bahawasanya suatu majlis itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalamnya. Kita mengadakan majlis ini adanya muzakarah, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ialah siapa yang hadir di majlis tersebut, yakni wajah-wajah yang berseri, orang-orang yang saleh, dan yang ketiga adalah di mana tempat yang kita mengadakan majlis tersebut. Jadi majlis ini merupakan satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang mengatakan bahawa majlis ini merupakan majlis yang tidak baik. Bahkan saya berani mengatakan bahawasanya jika ibadah selawat itu merupakan satu ibadah yang tidak baik, kita berhimpun di tempat yang mulia di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala merupakan satu perkara yang tidak baik. Orang-orang soleh berhimpun di satu tempat, kalau ada yang mengatakan bahawa perkara seperti ini tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bawa satu dalil, mari berada di hadapan ini dan tunjuk di mana larangan, dan larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, tak ada satu pun yang mengatakan bahawa dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita berhimpun di dalamnya mengadakan majlis baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana melarang bagi kita untuk berhimpun sesama orang-orang yang soleh, yang melarang bagi kita untuk berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita. Sebab itu saya berani mengata bahawasanya majlis kita ini merupakan majlis yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya tidak berapa layak mai depan orang yang alim, orang soleh, orang yang sentiasa hadir di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan diri yang begitu jahil, begitu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana diminta hanya menunaikan hajat sahaja, hanya imtithalul amr, mengikut perintah yang disuruh oleh Ustaz Abdul Razak, jadi saya hanya tunai hajat sahaja, bukan kata mari duduk depan, mari nak tunjuk alim, mari tunjuk hebat, bahkan tidak memiliki apa-apa, tak ada ilmu pun tak ada, tidak ada sesuatu nak menunjuk kata saya sebagai yang soleh, tidak, tetapi hanya tunai hajat saja. Mari duduk depan ni, mari bukan nak tunjuk kata hebat dah. Mari duduk depan nak tunjuk kata kita ni hampir dengan Allah, tidak. Bahkan mari ni, mari duduk bila mata tengok itu. Bukan kata pandai dah. Nak fikir kata pandai, tidak. Tidak ada sesuatu nak banding dengan orang-orang mari hari ini. Walau bagaimanapun, saya nak beri sekadar mana yang mampu itu sahaja. Kita hari ini berada di bulan, orang panggil bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini, kata Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahawa di dalam ayat ini ada dua perintah dan juga dua khabar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Khabar yang pertama, innallaha, itu khabar yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memulakan perkara yang nak sebut di dalam ayat ini ialah mula dengan innallah, sesungguhnya Allah. Itu khabar yang pertama. Khabar yang kedua, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat. Apa dia yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga malaikat? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, Allah, inna allaha yusalli, perlu ditakdirkan begitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut, Inna allaha yusalli, Allah berselawat, beza dengan selawat yang diselawatkan oleh para malaikat. Kalau selawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi, makna dia lain. Selawat malaikat kepada Nabi, makna dia lain. Itu dua perkara yang mesti kita bezakan dalam ayat tersebut. Dan dua perintah, dua amar dalam ayat tersebut, Ya ayyuhal lazina amanu, sallu alaih. Itu perintah yang pertama. Wasallimu taslima, perintah yang kedua, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam ayat tersebut. Dan begitu juga ulama-ulama tafsir lain mengatakan bahawa dalam ayat inilah yang menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memuliakan Nabi SAW. Bukan hanya makhluk yang ada di langit, bukan hanya manusia yang ada di langit yang memuliakan Allah, yang memuliakan Nabi SAW. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tersebut dengan wa malaikah, bukan ma'rifah tapi nakirah. Al-ma'rifatu tadullu ala al-umum. Ma'rif nakirah ini menunjuk bahawasanya semua malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu kalau orang kata hari ini manusia yang ada di atas muka dunia ni pakat-pakat muliakan Nabi SAW, tidak, yang memuliakan Nabi Allah sendiri dalam ayat itu. Allah sendiri yang memuliakan Nabi. Dalam ayat yang kedua, malaikat, malaikat yang memuliakan Nabi. Bukan kata tertentu, kata malaikat Jibril sahaja, tak. Bukan kata tertentu kepada malaikat, 10 malaikat yang wajib bagi kita tahu, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat itu dengan wa malaikah, tidak masuk alif lam dalam ayat tersebut, menunjuk kata semua malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan menjadi makhluknya, sama ada siapa pun dia, ketua bagi segala malaikat Jibril pun berselawat kepada baginda Nabi SAW. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita tahu kata ibadah selawat hak kita buat ni nak sama di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada makhluk yang ada di atas muka dunia ini dan juga perintah kepada makhluk yang ada di atas langit ini. Sebagai makhluk al-ulwi dengan makhluk as-sufli ini bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna dengan kalimah yusallu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam ayat ini menunjuk bahawasanya al-istimrar wa dawam. Golongan malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan kata berselawat kepada Nabi masa Nabi hidup, tak. Bukan kata malaikat ni berselawat kepada Nabi masa Nabi hidup. Tidak. Memberi maksud yusallu alaihi wasallimu taslima al-istimrar wa dawam. Selagi mana Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi, istimrar wa dawam, berterusan. Tak ada masa beradu. Hak beradu? Kita. Kita beradu walaupun dalam ayat tersebut guna fi'il mudhari'. Tapi kita beradu. Kita berselawat kepada Nabi ni dalam semaya sahaja. Kita berselawat kepada Nabi ni masa kita ingat pada Nabi saja. Tetapi Nabi SAW tak pernah lupa kepada kita walaupun kita sudah tidak bersama dengan baginda Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, Uridhal alaiya a'malukum. Amalah kita buat ni. Siapa kepada Nabi SAW?
Sama ada amalan itu amalan baik, sabar kepada Nabi, hak kita malu sekali. Amalan jahat hak kita buat, Allah Ta'ala bawa pergi ke Nabi juga. Lepas tu apa hak Nabi buat dengan kita? Fawajadtu min mahasini a'mali. Kalau amalan hak kita buat tu amalan baik, hamidtullah. Aku beristighfar kepada, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau amalan hak kita sampai kepada Nabi, amalan baik. Tapi kalau amalan hak kita buat jadi amalan jahat, kita hantar kepada Nabi, Nabi tahu kata si fulan bin si fulan melakukan amalan yang jahat, istaghfartu lakum. Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Sebab tu hayati, Nabi kata kehidupan aku ni untuk kamu. Wa mamati khairul lakum. Masa Nabi hidup pun untuk kita, masa Nabi mati pun untuk kita juga. Kita ni masa hidup pun tak habis nak. Nak wayak kata kita dengan Nabi ni, kalau umur 90, mungkin 90 tahun kita berselawat kepada Nabi. Tapi Nabi dah, Nabi masa dia hidup pun untuk kita, mati dah, wafat dah, khairul lakum, untuk kita dah. Ayat ni pelik. Orang pakat serabut bila mana tengok orang mahu hidup beripung menzahirkan perasaan cinta kepada Nabi, orang serabut. Dia tak khabar kata Nabi masa hidup pun untuk dia, masa mati pun untuk dia juga. Bukan untuk semua, bukan hanya khusus saja. Tidak, semua umat Islam. Itu ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebab itu kita tengok, tengok diri kita hari ini. Gapo hati yang kita buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dia merupakan orang yang duduk dengan Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Abu Bakar ni sangat baik dah dengan Nabi. Jadi sangat rapat dah dia tu. Abu Bakar sebelum daripada dia masuk Islam, nama dia Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar Abdul Ka'bah. Abu Bakar dia ada perniagaan dia di Yaman. Ada perniagaan dia di Yaman dan juga di Mekah Al-Mukarramah. Masa tu Nabi tak dilantik jadi Nabi lagi. Tiba satu hari Abu Bakar pergi hijrah daripada Mekah kepada Yaman. Tujuan untuk apa? Nak pergi tengok kedai dia di Yaman. Dia pun jalan. Jalan pergi ke Yaman. Bila mana selesai pekerjaan dia di Yaman, masa dia nak balik, masa dia nak balik, jumpa dengan seorang orang tua dah bokok. Orang tua dah bokok di tengah jalan. Bila dia tengok Abu Bakar, dia kata, wahai rajul, kamu daripada Mekah? Ya, saya daripada Mekah. Kamu kamu Quraisy? Ya, saya Quraisy. Kamu daripada Bani Tihamah? Ya, saya daripada Bani Tihamah. Maksud itu Abu Bakar. Kenapa? Karena dia banyak itu kenal ni. Dengan diri Abu Bakar sebenarnya tak ada sesuatu yang lelaki. Tak ada sesuatu sebelum ni orang tua, tak ada sesuatu. Tapi dia sebut pada Abu Bakar itu kenal. Maka akhirnya sekali ditanya oleh Allah kepada Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, boleh tak? Mungkin buka lagi. Bagus. Kami tak kurang tanya yang luar sana. Tidak, saya buka baju. Saya buka baju. Abu Bakar tanya buka. Dia kata, aku pernah baca dalam kitab dulu, dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahawa sebenarnya ada dua orang yang pembantu Nabi akhir zaman. Allah Alhamdulillah muda. Dan yang kedua ni Allah tua. Dan Allah tua itu tanya sesuai dengan muda. Maka dalam kitab disebut, di perut kamu itu ada tanda hitam. Ada tanda hitam di perut. Bagi pembantu Nabi Akhizah, aku nak tengok pada baju untuk ada juga. Maka Abu Bakar terkejut masa itu. Dia buka, ternyata ada sungguh tanda. Lelaki tadi
dengan kebangku. Dengan kebangku Nabi Akhizan. Masa itu Nabi tak lantik jadi kawan. Tapi tak tahu lelaki itu daripada mana. Tengok, hanya tengok kebangku. Tetapi ada perasaan kita kepada Nabi. Tak jumpa, kita punya Nabi seorang perasaan. Tapi perasaan kita dia ada. Siapa Nabi? Jumpa dengan Nabi lagi. Jumpa dengan Allah jadi pembantu Nabi SAW. Abu Bakar klik. Klik sebelum daripada klik. Dan Nabi kita berkirim surat. Satu surat dikirim kepada Abu Bakar. Dia kata, ya, wahai Abu Bakar, untuk membawa surat ini kepada Muhammad. Untuk membawa surat ini kepada Nabi Akhizan. Abu Bakar bila mana sampai dia Abu Bakar ditawaf dulu. Sebelum nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditawaf. Tawaf itu tak masa untuk tawaf pula. Dia dengar oleh istihar kata Nabi Muhammad sudah mendakwa diri sebagai Rasulullah Nabi akhirnya. Abu Bakar pun selesai tawaf tadi. Dia hingga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut itu zakar di dekat rumah Nabi. Ketuk itu panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi buka pintu, Abu Bakar ada di. Masa itu Abu Bakar tanya. Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi akhirat. Abu Bakar bertanya, mana dalil kata kamu dilantik sebagai nabi? Bukan kata yang tak percaya dah. Tak ada manusia yang Allah Ta'ala sifatkan Abu Bakar ini ialah orang yang paling percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta nama dia Al-Bakrun dalam bahasa Arab. Kalau Bakrun, ayah kepada anak darah. Tapi kalau Bakrun, Allah kata As-Sarih, maknanya orang yang paling awal dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu Bakrun. Nama dia sendiri itu pun cepat. Yang ini Abu Bakar oleh sangat rapat dengan baginda Nabi. Dia tanya kepada Nabi kata, mana tanda kata kamu sebagai tanda kata dilantik menjadi Nabi, mana tanda? Nabi jawab kepada Abu Bakar kata, wahai Abu Bakar, mana surat bapak itu menjadi dia? Baru Abu Bakar peluk Rasulullah SAW. Dan ketika itu juga Abu Bakar masuk Islam dan menunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Cerita Abu Bakar sangat dekat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Allah Subhanahu wa taala sifatkan Abu Bakar dalam Al-Qur'an, wa idh yaqulu li sahibi, hanya seorang ini sahaja yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan nama sahabat. Sahabat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idh yaqulu li sahibi, hanya seorang ini sahaja yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa iz yaqulu li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah Ta'ala sendiri menyifatkan Abu Bakar sebagai sahabat. Kita ni kalau kita bersaing, kita bersaing dengan saing kita, kadang-kadang kita bahang ya dengan saing kita. Bahang lagu mana? Kita pergi rumah dia, pergi ziarah dia, tengok saing kita dekat tengah makan. Kita persebut kepada dia kata, tak apa dah. Aku ni tengok mu makan apa aku kenyang dah. Bahang ya kita. Kita royak pada saing kita tak kata tak apa. Misalnya kita pergi jumpa dengan tok guru kita. Tak apa, saya tengok ustaz makan apa tak apa dah. Saya kenyang dah. Kita bahang. Tapi Abu Bakar dengan Nabi ni, ketika mana Nabi dahaga air dan Abu Bakar juga lapar juga. Nabi minum air, Abu Bakar hilang dahaga. Bukan tipu, sungguh. Ulama kata bukan tipu dah. Sungguh Nabi minum air, Abu Bakar kenyang. Kita boleh buat? Tak boleh buat. Kalau kita tengok sayang kita lalu kat kedai, tengok sayang kita makan, tak kenyang kita, kena makan sendiri. Tapi kerana begitu hebat Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta Nabi minum air pun Abu Bakar boleh kenyang.
ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cinta Abu Bakar dengan Rasulullah ni, dia panggil cinta yang sangat hebat, dan Allah Taala angkat kedudukan Abu Bakar ni jadi orang yang nombor dua lepas daripada Rasulullah. Abu Bakar jadi hebat bukan kerana semaya dia. Abu Bakar jadi hebat bukan kerana dia banyak meriwayatkan hadis dak. Abu Bakar jadi hebat bukan kerana dia banyak orang panggil mengajar orang, tidak. Abu Bakar jadi hebat bukan kerana puasa dia. Abu Bakar jadi hebat bukan kerana mengerjakan ibadah haji, tidak. Tapi al-ulama sebut, al-Imam Al-Ghazali sebut, bi syai'in waqara fi sadrihi, dengan sesuatu yang ada dalam sudur Abu Bakar. Gapa dia yang ada dalam sudur Abu Bakar? Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cinta ni mengatasi segala perkara yang ada di hadapan kita. Bila mana kita cinta kepada seseorang, mata kita ni jadi buta lah dah. Jadi buta saudara. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syafi'i sebut, "Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalila wa 'ainus sukut tubdil masawiya." Mata ni kalau dia suka kepada seseorang, kalau dia suka kepada sesuatu, hok tak molek jadi molek. Hok huduh jadi jenguk. Tapi kalau mata ni dia tak suka, hok molek pun tak jadi. Tak nampak molek juga. Kita pernah dengar kisah Majnun Laila. Kisah Majnun Laila ni, Majnun ni orang gila. Laila ni kalau tengok manakib Laila, huduh pada dia, hidung kepek pada dia, gendah pada dia, hitam pada dia. Tapi Majnun gila sungguh pada Laila. Gila tak gila, masa dia masuk kampung Laila, di dalam kampung tu dia tak berada, tak pada dah orang lain. Tak tengok. Mata dia hanya tuju kepada Laila, sehingga dia pergi ke dinding-dinding rumah Laila, siung dinding. Siung dinding. Dia siung dinding tu bukan kata nak kepada dinding dah. Dia saya kepada tuan rumah Laila. Satu hari dia pergi masuk duduk dalam masjid, tengok orang duduk semayang ramai-ramai. Maka Majnun ni kata, "Eh, puak mung ni semayang pasal mana? Semayang pasal mana? Akak takbir lillahi ta'ala, tapi hati ni pergi kot lain." Kata mulut kata kasih pada Allah, tapi bila mana buat ibadah kepada Allah, hati pergi kot lain. Bila lepas semaya, lepas ibadah semaya, pak hok duk semaya tadi main jumpa dengan Majnun. Dia kata, "Wahai Majnun, apa yang duk bising-bising masa kami duk semaya tadi?" Dia kata, "Aku tengok puak mung ni masa sebut kata cinta pada Allah, cinta sungguh, boleh sebut di lembut di mulut. Tapi aku tengok bila mana membuat ibadah terhadap Allah, hati mungkin kau lain kata. Gi kau lain kata." Dia kata, "Aku ni kalau aku cinta kepada Laila, tumpuan aku hanya Laila sahaja. Tak cara dah orang lain. Aku tak pandu dah orang lain. Tumpuan aku hanya Laila sahaja." Maka Majnun berjalan tubik. Jalan tubik daripada masjid, jumpa dengan seekor anjing kurak. Anjing kurak Majnun. Dia pergi duduk sebelah dengan anjing. Pergi duduk sebelah dengan anjing. Waktu ambil roti dia, roti panjang, dia belah dua, make dia sekerat, anjing sekerat. Tak cukup dengan tu, waktu ambil minyak bahu dia pula. Waktu ambil perfume dia, boh dia anjing. Fok sejik tadi tu ambil. Dia kata, "Mu ni gila teruk semua. Wih harta mu separuh harta kepada anjing, sanggup pula ambil minyak bahu, boh ke anjing pula." Dia kata, "Mu ni gila teruk dah, Majnun." Dia kata, "Mu nak tahu tak sebab apa aku sanggup belah harta aku separuh untuk anjing dan separuh lagi untuk aku? Mu tahu ke tak sebab apa aku jang bui minyak bahu aku ni boh kepada anjing? Kerana anjing ini pula melihat wajah Laila. Jadi orang hak cinta kepada Laila, orang hak ada sakut paut dengan Laila, aku kasih belaka." Itu Majnun. Orang gila nasihat pada kita. Nasihat orang panggil makna cinta hak kita ada berasa kata aku ni kasih pada Allah. Tapi dengan Nabi dah. Itu tipu kita. Tipu kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mulut kita berlapar kata kasih kepada Nabi, tapi orang hak ikut Nabi kita tak kasih. Itu tipu kita. Tipu kita. Kalau kita ada berasa kata
kita ni cinta kepada Nabi. Hari ni orang nak buat majlis Maulidur Rasul, kita tak boleh nak tunggu. Itu tipu kita. Tipu kita. Kita hari ni kena betul niat molek. Mari malam ni untuk apa? Nak makan ke? Untuk nak menzahirkan perasaan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena memperbetulkan niat kita ni. Jangan bila mana sebut kata majlis maulid, mari pakak duk dengar berzanji dibacakan oleh kori-kori hok sedap. Siapa teriak kita? Kenapa? Kerana sedap, bukan kelazatan makna yang kita dengar tu dak. Jadi hari ini kita teriak sebab apa? Teriak kerana sedap ya. Bukan teriak kerana dengar sejarah Nabi, kesusahan Nabi, kehidupan Nabi buat kita menangis. Dak, bukan hak tu. Hak kita teriak hari ini, teriak apa? Teriak kerana orang baca sedap. Itu orang panggil kedudukan kita, kata kita cinta kepada Nabi. Cinta semua kedok. Cinta semua kedok. Kita dengan Rasulullah. Cinta ni orang panggil perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bukan kata tak apa, tak kasih pada Nabi pun tak apa. Tak boleh. Wajib bagi kita kena cinta kepada Nabi. Dan wajib bagi kita usaha bagaimana cara nak dapat cinta kepada Rasulullah. Bukan perkara kata sunat cinta kepada Rasulullah. Bukan sunat. Wajib. Nabi sebut kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Satu riwayat lagi menyebut bahawa min nafsihi. Nabi sebut dalam hadis, tidak beriman seseorang manusia sehingga aku ni lebih kasih daripada mak dia, ayah dia, ahli keluarga dia dan seluruh manusia. Cuba hari ni kita letak. Kalau ranking orang panggil, orang yang paling kita sayang sekali, siapa dia? Hak nombor satu. Hak kelah nombor satu, siapa hak kita sayangkan? Sebut di mulut pun leh mudah. Saya mudah. Mudah kita nak sebut kata Allah. Budak kecil boleh sebut. Kita hak umur 40 tahun dah semayang. 60 tahun dah semayang. Mudah untuk kita nak sebut kata orang aku saya sekali Allah tu dilapar di mulut kita. Tak tahu sihat tu nak di hati kita ni. Kalau bukan Allah dan Rasul yang paling utama kita kasih, iman kita belum sempurna. Kita nak kelip temu dengan Allah Taala dengan hal keadaan kita tak kasih pada Allah, tak kasih pada Rasul. Beraninkah kita nak depan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu majlis ini adalah satu majlis nak buat we kita ni ada perasaan cinta kepada Nabi. Kalau dengan tak ada langsung kita buat dengan baca selawat tidak ada, baca sejarah tak ada, habis kita tak ada jalan nak cinta kepada Rasulullah. Dia kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal orang yang kita nak cinta. Sebab itu ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sayyidina Ali karramallah radhiyallahu anhu. Satu hari dia berjumpa dengan seorang tengah duk kecek. Duk kecek pasal celah dunia. Duk celah dunia yang kata dunia ni gitu gini, dunia ni tak molek, tak molek dunia. Daripada awal dia berkecek. Siapa habis dia berkecek? Duk kecek pasal celah dunia. Maka Sayyidina Ali pergi jumpa dengan dia. Dia kata, aku tak nampak sikit habuk pada dirimu ni, melainkan kamu ni orang kasih kepada dunia. Dia berkata pada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku daripada tadi duk kecek, aku duk royak pasal benci kepada dunia. Tak ada royak lagi kata suka pada dunia. Maka Sayyidina Ali kata, man ahabba syai'an akthara min zikri. Orang yang suka kepada sesuatu, dia akan sebut kamu. Kamu ni, orang panggil, zahir kata saya kepada akhirat. Tetapi hakikatnya kamu itu adalah suka kepada dunia. Kamu cuba untuk menyembunyikan kecintaan kamu kepada dunia. Sebab itu tengok hari ni kita ni, gapo hak kita banyak sekali sebut. Kita hari ni mulut kita ni sebut gapo hak banyak sekali. Gapo hak kita sayang sekali.
Kalau kita dakwah kata diri kita ni kasih pada Allah, berapa kali kita sebut nama Allah? Kalau kita dakwah diri kita ni kasih kepada Nabi, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Kira tak sekira mejak umur kita 60 tahun, sama banyak tak dengan umur kita? Sama banyak ke tak dengan umur kita? Kalau tengok satu jam 60 saat, dalam 60 saat tu, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Dalam 24 jam pula, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Dalam satu hari, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Dalam sebulan, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Dalam setahun, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Seumur hidup kita ni, berapa kali kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu cuba we panggil we kita ni, mulut kita biar basah dengan benar kita kasih. Hari ni orang banyak sebut, dia sebut pasal anak dia. Kenapa? Kerana sayang pada anak. Dia sebut pasal bini dia. Kenapa? Kerana dia kasih pada bini. Dia sebut pasal rumah dia. Kenapa? Kerana sayang benar dengan harta dia. Tapi Nabi kita letak tepi. Kita letak Rasulullah tepi. Padahal Rasulullah ni umur dia 63 tahun wafat, tak ada sehari habuk untuk diri dia. Tak ada seperti dengan kita boleh pergi jalan biksi. Seperti dengan kita boleh pergi makan. Lepas maya dia lagi kita pergi kedai roti. Pergi kedai roti buat kecek pasal apa? Pasal bisnes perniagaan kita esok. Nabi tak ada. Tak ada nak buat dia panggil benda yang dia suka. Bila nak buat, Allah Ta'ala wijenera. Tak ada nak buat. Tapi itulah dia 63 tahun untuk umat. Tapi kita umur kita, sebanyak mana hari ni umur kita, ada umur 20 tahun, ada umur 40. Belum tentu 40 tahun kita itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah ni bukan kata kita nak tupai dia masa kita di atas dunia dah. Di negeri akhirat kita kena tupai Nabi pula. Kita kena tupai Nabi pula. Bukan hanya di dunia sahaja. Di dunia ni pun kita kena banyak berselawat kepada Nabi supaya Allah Ta'ala makbulkan segala amal ibadah dengan sebab kita selawat kepada Nabi. Di hari akhirat esok kita minta pada Allah Ta'ala supaya masukkan kita di dalam syurga dengan syafaat Nabi. Tak ada sahabat hak diri kita ni, tak ada. Tidak boleh membantu kawan sahabat yang kita dah sebut sama. Anak hak kita dah jaga sahabat besar hari ini tak kelik rumah. Anak kita nak jaga hari ini tak kelik rumah, dan kita tak tahu dah halah tuju dia. Kalau kita nak sebut hari-hari kita beri 100% kasih saya kita kepadanya, hari akhirat esok tak ada dah dia boleh membantu kita seperti mana di dunia. Kalau hari ini kita tak harap anak kita piping kita bawa main masjid, dia kelik. Pipeng main masjid, tapi dia gelap. Hari ini kita tak harap nak makan nasi, dia suap. Kita tak harap nak buat kerja, dia tolong. Waktu kita boleh beri kasih sayang kepada dia 100%. Kalau orang meroyak kata anak kita ni tak molek, murih kau dah kita. Kenapa? Kerana kita sayang kepada dia. Tapi dengan Nabi kita tak boleh buat. Tak boleh nak waktu baik, nak royak. Orang kata kita ni sayang kepada Nabi, tak boleh nak waktu baik daripada hati kita. Hak semaya semua ni. Hak dah ikut sunnah Nabi SAW semua. Tak boleh nak waktu baik. Sebab itu, di bulan inilah, orang panggil bulan yang sangat sesuai untuk kita ubah sikap hidup kita ni. We jadi, hati kita jadi lembut, nak buat lagu mana? Pakat-pakat fikir ramai-ramai. Nak buat lagu mana we jatuh cinta kepada Nabi. Sebelum nak adakan majlis maulid, kita bersorak ramai-ramai nak buat majlis maulid. Hak tu kata nak makan kambing, hak ni kata nak makan tu. Hak tu makan atas dunia sahaja. Kena tak boleh buat kita bersorak ramai-ramai. Nak buat lagu mana we kita bercinta kepada Nabi? Nak buat lagu mana? We waktu baik pikrah, hak orang ramai-ramai, hak pakai piah ramai-ramai, kain subah besar baku. Waktu baik kata, kita kena buat lagu ni nak saya pada Nabi. Musyarat tengok ramai-ramai kita. Hak tu bukan nak makan di atas dunia. Hak nak makan atas dunia, kita musyarat ramai-ramai.
ni nak makan di akhirat esok. Nak makan di akhirat esok. Sebab itulah orang panggil satu benda yang kita ketinggalan. Kita tak ambil berat benda-benda yang sebegini rupa. Kita hanya orang panggil duduk duduk koya gitu. Duduk koya dengar orang baca Quran, kita demo teriak, kita teriak kata. Jadi apa yang terkandung dalam Quran itu kita tak faham. Kita dengar orang baca berzanji, kita dengar teriak. Orang baca kita tak faham. Tapi teriak tak pedah tu. Teriak saya tu tak pedah. Tapi nak orang panggil kalau nak cinta kepada Nabi tak cukup dengan itu sahaja. Tak cukup dengan kita hanya dengar, kita tengok orang lain teriak, kita teriak tak, tak cukup. Kena wit mari daripada dalam kita ni. Kita teriak kerana kita sendiri cinta. Bukan kerana orang lain cinta dah. Bukan kerana orang lain. Tapi diri kita sendiri. Sebab itu, apa golongan sahabat ni. Kenapa dia mudah teriak bila mana Rasulullah SAW jauh daripada dirinya. Teriaklah. Kita pernah dengar dalam sejarah. Satu pokok kurma yang teriak bila mana Nabi pindah daripada tempat nak baca khutbah, Nabi naik ke atas mimbar yang dibuat oleh sahabat. Pokok tamar teriak. Teriak sebab apa? Teriak sebab Nabi jauh daripada dia. Nabi duduk jauh daripada dia, ya teriak dah. Sebab itu al-ulama sebut kata, orang yang sebenar-benarnya patut teriak bukan pokok kurma tu. Kita ni yang patut kena teriak sebab pokok kurma dengan Nabi, dengan kita, lebih jauh kita daripada dia. Kalau nak kira dengan pokok tamar, jauh dengan Nabi, Nabi pindah daripada pokok tamar, naik atas mimbar, teriak dah dia. Kalau nak kira kita dengan Nabi, kitalah patut kena teriak sebenarnya. 1400 tahun kita jauh dengan Nabi SAW. Nabi turun daripada mimbar, giwayat kepada pokok tamar kata, muntah saya teriaklah. Al-mar'u ma'a man ahab. Kamu akan bersama dengan aku dalam syurga. Dan ulama mengatakan bahawa pokok kurma itu akan bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Kenapa? Kerana dia teriak Nabi jauh daripadanya. Itu pokok kurma. Buah tamar, pohon tamar. Kita ni buat sunnah Nabi lagi. Semaya lagi. Ikut itibar sunnah lagi. Tapi tak teriak kita ni. Tak nak buat, tak teriak. Bukit Uhud. Nabi sebut kepada Bukit Uhud. Jabalun Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud ni bukit yang mencintai kami dan kami mencintai. Kalau Nabi mampu membalas cinta kepada bukit yang tidak bernyawa. Cinta Nabi ni, Nabi kasih kepada bukit. Kenapa? Kerana bukit mencintai Nabi. Lepas tu kita ni orang ni, orang. Manusia berjalan. Pelat kita ni. Kasih kepada harta yang bukan milik kita, boleh. Kasih kepada anak yang maknanya kita jaga dia, kita yang memberi kehidupan kepada dia, boleh kita waktu baik kasih saya kita kepadanya, boleh. Tapi dengan Nabi SAW kita jauh dengannya, tapi kita tak berusaha untuk mendekatinya, tak usaha untuk mencari bagaimana cara nak dapat cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan hari ini pakat-pakat kita usahawi sedaya upaya kita untuk mendapat kasih sayang, cinta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tengok masa sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.